Pembunuh Gelap Jilid 10 Karena tidak dapat melampiaskan rasa kebenciannya, Ai Cheng telah menguyapkan kata yang seperti tadi. Orang berbaju hitam adalah orang yang Ai Cheng kumpulkan dari cabang-cabang perusahaan pamannya. Ilmu kepandaian mereka tidak berarti, menyaksikan bagaimana gagahnya musuh itu mereka menjadi gentar. Setelah dibentak sampai dua kali, baru mereka maju kembali. Wie Tao tidak tega untuk membunuh orang ini, ia memukul pergi setiap senjata yang terarah ke tempat dirinya, di dalam sekejap malah, terjadi hujan senjata, ada juga yang salah jatuh, melukai kawan sendiri. Pedang Wie Tao bergerak tanpa peryuma, setelah terjadi benturan-benturan senjata, alat itu telah bertebaran banyak. Yang menguntungkan pihak Aiceng ialah jumlah mereka yang berjumlah besar, Begitu senjata jatuh, mereka memungut kembali dan terjun ke dalam gelanggang pertempuran, silih berganti, bergiliran mereka menyerang musuh. Beberapa saat Wietou kewalahan tidak boleh terlalu sayang kepada jiwa itu, segera ia berteriak. Hei! Rombongan manusia goblok dengarkan baik peringatanku. Siapa yang berani maju lagi, berhati-hatilah dangau jari tangan kalian. Ancaman itu disertai dengan kenyataan, Wie memapas putus beberapa jari orang yang menyerang dirinya terdepan. Mereka menjerit-jerit, lima orang membalikan badan dan meninggalkan tempat pertempuran. Di dalam sekejap mata, penyerangan orang berbaju hitam itu mengendur. Mereka lebih suka berteriak-teriak di tempat jauh, daripada harus menempur musuh tangguh dengan jarak dekat Resiko itu terlalu besar, bagi mereka yang berani maju lagi, pasti mengalami papasan jari. Rasa ketidakpuasan Ai Cheng menjadi-jadi ia membanting kaki. Goblok. Goblok ia memaki manusia goblok, lekas kalian pergi. Yau yau. Orang-orang berbaju hitam itu mendapat kesempatan untuk menyelamatkan jari-jari mereka dari tajamnya pedang Wei mereka mengundurkan diri tahu Tao tertawa berkakakan. Betul tidak seharusnya kau memberi umpan yang terlalu empuk perintahkanlah kepada mereka, agar pulang ke rumah, membersihkan kuda-kuda. Ai Cheng mempunyai pendapat yang sama, dengan adanya orang-orang ini, tiada artinya untuk membantu mengklirkan keadaan, bahkan daripada itu, mereka banyak mengacaukan gangguan, menjatuhkan pamer Sang Leng Decur dan Sutong Be e. Kiai Bang. Segera gadis ini membentak, "Pergi semua orang, pergi pulang memelihara kuda-kuda itu." Orang-orang berbaju hitam menduga kepada empat cai biasa. Tidak seorang pun dari mereka yang berani berkutik dari tempatnya. Ai Cheng semakin marah. Ia memandang rombongan itu dan membentak, "Kukatakan pergi. Tidak dengarkah akan adanya perintah?" Tidak seorang pun dari mereka yang tidak mendengar perintah tersebut. Mereka saling pandang dengan perasaan bingung. Kukuh tidak bergerak pulang. Sepasang alis si gadis terangkat naik, tiba tubuhnya bergerak, menerjang rombongan orang berbaju hitam itu, pedangnya dimainkan yepat, maka tiga di antaranya mengeluarkan jeritan, dengan darah berceceran, mereka lari pulang. Di tanah, masih terlihat tiga telapak tangan yang masih segar hidup. Orang berbaju hitam segera sadar bahwa perintah Seng Nona Majikan bukanlah kata yang keluar dari mulutnya saja. Perintah itu harus segera ditaati, serentak mereka berteriak, melarikan diri, bubar. Kini di sana hanya tinggal dua orang, itulah L.T. Kiam Tin Buli Mulyetau dan A.I. Cheng. A.I. Cheng memandang Seng kekasih dengan dingin, ia berkata, tentunya, kau menganggap diriku sudah tidak berdaya. Kepadamu, bukan? Kepintaran Nona Ai jauh berada di atas orar. belum pernah aku memikirkan kejadian yang seperti itu, berkata tahu lompat turun dari kuda tunggangan. Kau cukup pintar. Tentunya sudah tahu bahwa jenazahmu akan dikebumikan di tempat ini. Dengan pedang yang berada di tanganmu itu, aku tidak dapat menggunakan pedang mengalahkanmu. Tapi masih bajak Carol untuk melenyapkanmu dari permukaan bumi. Dengan sikap bersungguh-sungguh, tahu berkata, "Nona Ai, jangan kau membenci orang seperti itu. Betul bahwa kedudukan diriku bertentangan dengan ayah dan pamanmu. Cintaku kepadamu belum padam." "Aku cukup si gadis memotong pembiaraan orang. Aku tidak mau dengar. Maksudku hendak mengajak kalian ke jalan yang benar, tinggalkanlah kejahatan." Sampai pecah lidahnya, tidak mau aku mendengar keteranganmu, kecuali tanda petik. Bagaimana kecuali kau menyebut nama aslimu? Membuka penyamaranmu, tentu saja. Pada suatu hari, aku akan membuka kedok itu. Tinbulimu, ia tahu, aku bukan sembarang orang. Aku masih membutuhkan penyamaran, tapi bukan hari ini. Baik, segala keterangan tidak akan kudengar. Dengarlah perlahan-lahan. Maksud tujuanku menggunakan nama It Kiam Tin Bulimu Yetau dengan suatu rencana besar, aku harus berhasil dan tiada pernah terkandung maksud jahat untuk mengelabui dirimu. Apa maksud tujuanmu menyamar sebagai si pedang penakluk rimba persilatan It Kiam Tin Bulimu yetaw? Aku mempunyai dendam penasaran yang belum bisa ditebus. Dengan menggunakan wajah It Kiam Tin Bulimu aku harus membuat terat perkara itu kau menerima jabatan duta nomor 13 dari Suhe Tong Beng. kau pergi ke Xiao Lim Si Ye, menggagalkan rencana kami. Kau menggunakan kelemahanku, menyelusup masuk ke dalam Sengling Ling Te Chung. semua rentetan kejadian juga ada hubungan dengan penyelidikanmu untuk menebus dendam penasaran itu? Betul. Hah? Kau kira, kau dapat berhasil? Kukira, eh angkaku itu belum mengalami kegagalan dengan menempatkan dirimu pada posisi yang bertentangan denganku, bagaimana aku harus berdiri? Aku menempatkan diriku pada tempat yang benar. Langkah-langkahmu tidak dapatku terima. Jangan harap aku dapat, wajah Iceng berubah menjadi merah. Ia tidak meneruskan kata-katanya. Dengarlah keteranganku. Berkata lagi Wietau. Nona Ai, umurmu masih terlalu muda, tapi sudah dapat membedakan kebenaran dan keburukan. Tentunya kau tahu bagaimana sifat dan kepribadian ayahmu dari pekerjaannya yang mengerjakan pembesetan kulit-kulit manusia, dapatkah kau mengatakan sebagai kebenaran? Ayah dan ketiga pamanku tidak pernah membeset kulit manusia," Ai Cheng mengadakan bantahan. Pembelaan yang sangat tidak masuk di akal, berkata Wei Tao. Harus diketahui menyuruh orang-orang melakukan perbuatan-perbuatan terkutuk menempatkan diri mereka pada dosa-dosa yang lebih besar. Semua tanggung jawab berada pada ayah dan ketiga pamanmu. Segala perintah bukan keluar dari mereka, Ai Cheng membantah. Wei Tao segera teringat akan adanya seorang raja gunung, ternyata orang yang bernama Raya Gunung itulah yang menjadi biang keladi. Eh, masih ada orang yang memberi perintah kepada ayahmu. Siapakah orang itu? Lami tunjukkan rasa terkejutnya. Ai Cheng menguyek-nguyek mati ia berkata. Tidak ku beritahu. tahu tidak memaksa, dengan tenang, ia berkata. Betul. Setiap orang mempunyai rahasia. Di antara kita memang sudah tidak ada hubungan sama sekali, bukan? Apa Ai Cheng terpaku di tempat? Wie tahu berkata. Karena sesuai hal, aku tidak dapat memberitahu nama asliku. Tentu kau marah kepadaku, mengupat Yanyi dan mengatakan aku tidak jujur. Kini kau tidak memberitahu siapa yang mengepalai komplotan tukang beset kulit. Alasannya, mudah dimengerti, kau tidak ingin membuka rahasia. Sama esma kita mempertahankan diri, suatu bukti belum adanya penyesuaian diri yang lebih mendalam, kau masih berada jimbang pintu keragu-raguan, cintamu belum mencapai 100% kau yang tidak cinta 100%, debata Iceng tidak mau kalah. Kita berdua, sama mempunyai kesulitan, lebih baik kuatur seperti ini. Tanda petik. Ai memasang kuping tajam, memandang si pemuda, menunggu lanjutan dari kata itu. It Kiam Tin Buli tahu batuk sebentar, kemudian berkata. Untuk sementara, kita jangan mengorek rahasia orang, masing melakukan tugas. Jangan kau ambil tahu siapa diriku, aku pun tidak memaksa kau membongkar rahasia keluarga kalian. Bila sempat terjadi bentrokan dengan ayahmu, aku akan berusaha memberi kelonggaran, kau tidak perlu turut campur. Pada suatu hari, kukira tidak lebih dari setengah tahun setelah aku berhasil membunuh musuhku, aku akan menemui di hadapan semua orang membuka kedok penyamaranku, kau segera tahu. Siapa diri asliku, ku beritahu nama asliku Nah itu waktu, permusuhan kita telah selesai Setuju? Ai Cheng menjebikan bibirnya yang kiyil Keenakan kau, ia kurang setuju Usul Tao seperti mengulur waktu merugikan pihak perempuan Perkebunan teh san yang dechung telah dibakar Bagaimana mengatakan enak aku? Hari ini, yang kuhendaki ialah nama asli lain tidak Bila ku beritahu nama asliku, ludaslah semua harapan untuk menuntut balas. Aku akan merahsiakannya. Terima kasih. Terus terang aku suka kepadamu. Tapi masih kurang percaya, tidak mungkin kau dapat memegang rahasia. Aku akan bersumpah tidak membocorkan rahasia. Tiada guna. Hati manusia tidak dapat diukur dengan kau, termasuk janji muluk. Tidak mau memberitahu nama aslimu, maaf. Baik kau boleh pergi," kata Ai Cheng yang terakhir diucapkan dengan penuh keikhlasan. Wei Tao menjadi curiga tidak mengerti. Di saat ini, ia lihat seluruh udara menjadi merah, itulah api. Si pedana penakluk rimba persilatan Itkiam TB Bailin Wei Tao terkejut, ternyata api merah telah mengurung mereka. Hi, kau menyuruh orang-orangmu melepas apilah menegur kekasihnya. Dengan tenang, Ai Cheng menganggukkan kepalanya. Betul keadaan gadis itu masih seperti biasa. Itu pun termasuk salah satu dari rencanaku. Setelah aku tidak berhasil mengalahkanmu, api akan menghanguskanmu. Kemarahan Wei Tao tidak dapat dilukiskan, la membentak. Lupakah bahwa kau belum berhasil melepaskan diri? Kau juga akan menjadi sate daging, tahu. Telah kupikir masak. Aku bersedia berkorban, kau telah mencium diriku, setelah itu, ingin mengelakkan diri. Lebih baik kita mati bersama, bukan? Kentut. Sebentar lagi, kita menjadi daging bakar, masih ada itu kesenangan untuk menggoda orang? Sudah tahu lihainya nonamu. Sungguh keterlaluan. Kau harus diberi hajaran. Hajarlah, Ai memasang pipinya. Par, Wei tahu menempeleng pipi gadis tersebut. Suatu hal yang berada di luar dugaan Ai Cheng. Tidak pernah dibayangkan, betul pemuda itu menempeleng dirinya. Ia berteriak sakit, kemudian membentak. Hei, mengapa menampar orang? Kata tadi disertai dengan gerakan, Ai Cheng mengayun pedang, ditusukan, ke arah tubuh si pemuda. Dengan gerakan yang sangat gesit, Wei Tao menghindari tusukan pedang itu, kemudian membalikan tangan, ha, menangkap pergelangan si gadis dengan mengerahkan tenaga dalamnya, ia membuat Ai berteriak mengaduh, pedang terlepas jatuh. Ai Ching meronta-ronta, ia berusaha melepaskan dirinya dari kekangan si pemuda terlalu keras. Ampun, tidak Wei Tao membentak. Tidak, Ai tidak mau kalah. Wei Tao memeluk gadis tersebut semakin keras, perasaan cinta dan benci berkiamuk. Akhirnya rasa cinta memenangkan segala perasaan, ia menciumi kekasihnya. Beberapa saat Ai Cheng berusaha memberontak, hendak melepaskan diri, tapi tidak berhasil, lah menyerah di bawah ciuman Wei Tao yang bertubi, ia menggeliat lemah. Wei Tao berhasil menundukkan lawannya, tapi api telah berkobar besar mengurung semua tempat di sekitar mereka. Dengan mengeluarkan satu keluhan napas panjang, Wietau melepaskan kekangannya Bersandar di sebuah pohon Ai Cheng menangis sesenggukan Menangislah, berkata Wietau Menangislah sepuas hatimu Pemuda metuk keranyang Berani kau menghina diriku Uhuh, uh Ai Cheng masih menangis Jangan terlalu cepat-cepat puas Sebentar lagi Akan kulihat bagaimana kau membebaskan diri Dari bahaya kurungan apiku Di saat itu Api telah mengulek semakin besar orang yang ngai bawa melepas letupan api di puluhan tempat. Rumah itu kering, dengan cepat menjalar panjang. Aku tidak ada niatan untuk mengganggu dirimu, berkata Tao. Aku betul cinta padamu. Betul kau cinta. Buka ah kedok penyamaranmu. Siapa kau wai? Ceng masin penasaran. It kiam mulia Tao adalah penyamaranan Ia Chong diketahui I Elip Tiong telah menjalankan hukuman mati, dari mana pula muncul lain It Kiam Tin bulimu Kau harus bersabar berkata si jago ajaib. Paling lambat setengah tahun lagi, segera kau mengetahui wajah asliku. Di dalam jangka waktu setengah tahun, kau pasti mengetahui musuh besarmu, dan membunuhnya? Pasti. Bila kau tidak berhasil? Tidak mungkin. Aku adalah pedang penakluk rimba persilatan. It Kiam Timbulimuye yang ternama, seorang tokoh ajaib yang belum pernah mengalami kegagalan. Jangka waktu setengah tahun itu sudah terlalu lama sekali. Aku tidak percaya. Aku ingin tahu. Dimisalkan kau mengalami kegagalan, bukankah tidak dapat melihat wajah aslimu? Baik, aku berjanji di dalam jangka waktu setengah tahun, berhasil atau tidak Aku akan membuka kedok penyamaranku, kau segera tahu siapa orang yang menjadi kekasihmu. Bila kau tidak menepati janji? Ha, ha, ha. Kau kira aku orang apa? Aku meminta kenyataan, bukan janji kosong. Sungguh keterlaluan. Bagaimana kau tidak percaya kepadaku aku minta janji yang berisi? Baik, ada beberapa tokoh dewa yang dapat dijadikan pegangan kuat akan ku sebut nama mereka. Cukup tenar, kau harus percaya kepada mereka. Siapakah orang itu? Pernah dengar nama Dewa Ketenangan Bueng? Dia menjamin pelaksanaan janjimu. Tentu. Bila aku menelan janji, kau boleh menegur dirinya. Baik. Aku percaya kepada Bu Engciampua, Ai Cheng." Menganggukan kepala. "Masih ada lain orang?" Orang kedua yang menyamin kepercayaanku adalah dewa kesuyian Buong. Bagus. Dan orang ketiga? Orang ketiga adalah dewa kecerdikan Buhun. Orang keempat. Eh, dengan adanya ketiga pendekar dewa-dewa tadi yang menjadi orang jaminanku, masih kau tidak percaya? Maksudmu, bila ada sesuatu yang terjadi kepadamu, aku boleh menegur mereka? Betul. Ketiga aciampu harus diperaya mereka dapat memberitahu siapa aku. Ku dengar nama-nama para pendekar kedewaan mereka pada puluhan tahun yang lalu, mungkinkah masih ada di dalam dunia? Ketiga Aciam tadi telah menolong diriku, tidak perlu kau ragukan kehidupan mereka. Mereka masih ada. Setengah tahun kemudian, bila aku tidak menepati janji, kau boleh membuat perhitungan dengan mereka. Huh, Mungkinkah aku dapat menandingi ilmu silat ketiga orang yang kau sebut tadi? Kau salah mengerti, yang kuartikan dengan membuat perhitungan, bukanlah menempur mereka. Kau menceritakan semua kejadian kepadanya, bila aku yang bersalah, mereka dapat membunuh diriku, tahu. Di mana aku harus menemukan pendekar setengah dewa itu kau harus pergi ke sebuah desa yang bernama Sengcu, desa ini terletak di bawah kaki Gunung Lusan setelah itu, kau harus mencari sebuah tempat yang bernama Lemyun, di tempat itu ada sebuah empang, kau bersihkan kakimu di empang, hanya beberapa asal, pasti ada orang yang menegurmu, beritahu kepada orang itu, bahwa kau hendak bertemu dengan tiga pendekar silat yang telah mencucikan diri, orang itu akan mengajakmu bertemu dengan ketiga ciampul. Kulihat kau bercerita dengan lancar, tentunya bukan isapan jompol bukan ha 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 kau wit kiam tin mulia tau tukang bohong tanda tanya kau harus percaya kepada keteranganku apa guna periaya? lihatlah api itu telah menjalar semakin dekat bar kobarnya api sangat cepat lidah merah telah berjuluran di seluruh tempat membakar semua yang ada, suara pik-pik pok-pok dari bambu dan kayu peyap terdengar jelas, mengurung dua insan ilu di tengah-tengah. Wie tahu mengkerutkan kedua keningnya heran, ia mengoceh seorang diri. Mungkinkah orangmu tidak tahu bahwa kau masih beserta denganku? Kukatakan kepada mereka bahwa aku membawa burung raksasa, dengan burung itu, aku dapat terbang tinggi, melepaskan diri. Di manakah burung yang kau bawa itu bertanya Wei timbul harapannya untuk meloloskan diri dari korban dibakar api. Tentu saja tidak ada bila tidak kukatakan demikian, mungkinkah mereka mau membakar diriku? Wei menarik napas. Agaknya kau sudah bosan hidup? Ia menggerutu. Mengapa kau tidak baik memperlakukan diriku? Ai melirik ke arah pemuda itu. Bagaimana harus menolong diri dari bahaya api Wei Tao sedang mengasah otak. Ia tidak melayani tantangan si gadis. Jalan yang harus ditempuh ialah segera membebaskan diri dari tempat itu. Ai Cheng tertawa getir, tidak baikkah kita mati bersama si gadis lebih suka mati bersama daripada menanggung derita. Hidup tanpa kasih cinta, pikiran yang sudah gila, Wei Tao membentak. Kita harus berusaha kita harus keluar dari kurungan api ini. Kita orang tidak boleh mati-mati, hidup kita orang berada di dalam genggaman api itu, bukan berada di tanganmu. "Wia tahu tidak mendebat si gadis, otaknya yang lihai sedang bekerja." Jago ayaib dari Boan Piao kiok di kota Tiangan pernah menggegerkan semua pelosok tempat. Hal itu bukan tanpa sebab, belum pernah Wia tahu mengalami kegagalan. Karena itu. Ia sangat percaya kepada dirinya sendiri. Beberapa saat kemudian, tiba tahu menepuk paha, ia berteriak. Hahaha, Likas bantu aku membuat lubang. Wietau telah menggunakan pedangnya mengorek tanah. Ai Cheng mengerti akan maksud tujuan pemuda itu tentunya hendak membuat suatu perlindungan di bawah tanah, ia tertawa. Tiada gura, berkata si gadis yang sudah mempunyai kenekatan untuk mati. Panasnya api pun cukup untuk menamatkan riwayat hidup kita. Lekaslah bantu mengorek tanah, bentak wiek tahu dimisatkan hendak matu, tidak puaskah mati bersama-sama dengan diriku? Berkalang di satu lubang yang kita buat dengan keempat tangan kita sendiri? Kau hendak mati bersama? Lekaslah membuat lubang kuburan. Lambat sedikit ia ada tempat untuk mengubur dirimu, tahu? Tanda tanya. Wei tahu bicara tanpa menghentikan gerakan tangannya. Sebentar kemudian, ia telah membuat suatu lubang kecil. Ai Cheng juga turun tangan. Ia berpikir, tidak salahnya membantu kekasih yang sudah diambang pintu maut itu. Dimisalkan mereka mati, karena mati di bawah tanah, mati bersama pemuda idamannya. Ia pun cukup puas. Pedangnya bergerak cepat. Ia membantu usaha Wetau, membuat lubang kematian, lubang kematian untuk mencari kehidupan, lubang kematian untuk menolong diri, lubang untuk memperpanjang hidup mereka. Atas kecepatan dan kekuatan sepasang makhluk itu, lubang telah terbuat, cukup untuk mengisi keduanya. Mulai terdengar ringkikan kuda, binatang itu sudah merasakan adunya bahaya panas, lari kian kemari tapi tidak berhasil. Seluruh daerah itu telah menjadi lautan api Selesai membuat kubangan tanah, Wu lompit lompat naik ke atas Ia menyingkirkan pohon-pohon yang berada di atas tempat perlindungannya Sudah terasa sekali panasnya api Di dalam tempat perlindungan itu, Ai Cheng dapat merasakan datangnya bahaya kebakaran Si gadis berteriak-teriak Hei, apa yang kau perbuat di atas? Lekas, kemari Lekas kemari. Wie tahu selesai membuat semua persiapan dengan satu lompatan yang indah, ia terjun masuk. Mereka meringkal di tempat perlindungan baru, kubangan tanah yang belum lama selesai dibuat. Lidah api memain dengan hebat. Walaupun berada di bawah tanah, panas yang luar biasa masih menyerang mereka. Butiran keringat membasahi baju, berulang kali Aiceng menyusut keringat-keringat itu. Bagaimana, biaya tahu memandang sang gadis sangat panas. Inilah hasil buah pekerjaanmu, senjata makan tuan api yang dilepas orang-orangmu menggarang tuan putri sendiri. Tidakkah kau rasakan betapa kejam langkah yang kau ambil? Tidak kusangka kau adalah musuh di dalam selimut. Tidak mungkin hidup bersama hal ini terbatas di dalam dunia. Kukira putusanku tidak salah di akhirat. Kita dapat hidup bersama, aku tidak menyesal." Gadis itu tersenyum puas karena ia dapat tetap memiliki orang idamannya. Wie tahu merangkul tubuh yang lemas itu, ia berkata, "Sudahlah, jangan keluarkan kata yang seperti itu lagi. Kulihat, kau pun sangat lelah, tidurlah di dalam kubangan tanah ini, menunggu redanya api." Setelah mengadakan pembakaran perkebunan teh Seng Leng De Chung, Ai Cheng mengikuti ayah dan pamannya melakukan pengejaran, ia sedang tidur, sangat lelah sekali, di dalam rangkulan Wei Tao, gadis itu mengatupkan kedua matanya, tidak lama kemudian, ia pun tertidur sangat pulasnya. It Kiam Tin Bulim Wei Tao tidak kalah kantuk, ia lebih menderita dan gadisnya. Menunggu redanya api yang memain main di atas kepala, ia pun tenggelam di dalam keuangan impian, tidur tanpa dirasa. Mereka tidur di dalam rangkulannya seng, kekasih, panasnya api di atas telah dilupakan sama sekali. Dikala menjelang fajar, Wie tahu bangun lebih dahulu, hari telah menjadi terang, panas yang menyerang badan sudah mereda, ternyata api telah sirap. Wietau menoleh ke samping, Ai Cheng masih tidur nyenyak, sangat lelap. Perlahan-lahan meletakkannya di tanah, Wietau Tao lompat naik ke atas. Memandang keadaan sekeliling dirinya, tanah telah menghitam itu, rumput tinggi dan semua pohon hangus menjadi kering, menghitam seperti orang mati terlihat kepulan Ai melepus, perlahan sekali. Keadaan telah menjadi tenang. Di suatu tempat, Wie tahu melihat seng kuda tunggagannya, meringkal menjadi satu, daging kuda telah menjadi hangus hitam, itulah panggang kuda hidup. Korban keganasan api. Wie tahu mengeluarkan satu keluhan panjanglah harus membuat terang pembunuhan yang menuang kutayahnya, pembunuhan si pemuda berkerudung hitam suhongeng sebelum tugas itu selesai, mungkinkah boleh berkasih kasihan ia harus berhati-hati, tidak boleh lupa diri orang yang menjadi kakasihnya adalah putri dari komplotan penjahat? Wei tahu mengambil putuian untuk meninggalkan Ai Cheng. Untuk sementara, ada baiknya memisahkan diri dari gadis itu. Peronda berkerudung hitam yang memfitnah dirinya adalah Su Hongeng, Su Heng Ai Cheng di atas mereka masih ada Ai Lem Chun, Ai Pe Chun, Ai Tong dan Ai Si Chun. Di atas keempat orang masih ada seorang Raja Gunung, Orang yang menjadi otak dari semua kejahatan, orang inilah yang merenyanakan semua kejadian. Siapa si Rija Gunung? Siapakah empat keluarga Ai? Tahu harus mengetahui hal itu. Ia baru meninggalkan Ai Cheng. Dengan menggunakan ujung pedang, Wietau menulis beberapa patah kata, tulisan itu ditujukan kepada Ai Cheng, mengatakan penuh penyesalan atas kepergiannya tanpa pamit si pedang penakluk rimba persilatan, It Kiam Tin Buli Yetau tahu melanjutkan perjalanan. Meninggalkan Seng Kekasih. Jalan yang menuju ke arah pemecahan rahasia dirinya telah menjadi rata. Ia harus membasmi komplotan si Raja Gunung. Dapatkah Wia tahu mengalahkan komplotan itu? Siapa si Raja Gunung? Bagaimana Wia tahu menempatkan cinta kasihnya kepada si putri penjahat? Mari kita mengikuti Yerita di bagian belakang. Tanggal 15 bulan 8. Pagi sekali, seorang pemuda dengan wajah kucel, pakaian kotor penuh debu, dengan langkahnya yang seperti kehabisan tenaga menaiki puncak engkelohang di Gunung Lemsan. Itulah Hit Kiam Tin Bulim uyetaw. Melakukan perjalanan siang malam akhirnya Wietau tiba juga di tempat tujuan. Menurut rencana si Raja Gunung, mengikuti langkah si pemuda berkerudung hitam Su Hongeng, dua jago ulat kelas 1, Aitong Chun dan Ai Si Chun telah diselundupkan masuk ke dalam Suhetong Simbing. Mereka menggunakan baju duta istimewa berbaju kuning, maksudnya menjatuhkan gerakan gabungan para jago rimba persilatan. Wei Tao harus menggagalkan rencana busuk itu. Memasuki pintu gerbang gabungan rimba persilatan terlihat dua batu besar. Di atas batu ada tulisan seperti di bawah. Menegakkan keadilan dan kebenaran mengatasi kesulitan dan perselisihan. Demikian kata yang menjadi moto Suhetong Simbeng. Di dalam markas besar Suhetong Simbeng belum terlihat gerakan musuh, keadaan masih tenang untuk menyambut hari besar, semua bangunan telah dikapur putih, serba bersih. Para wakil dari partai dan golongan rimba persilatan beristirahat di tempat gardu pemandangan, ada yang bercakap-cakap, ada yang memperbinyangkan te atau ilmu silat dan beberapa di antaranya memain catur. Tao mulai menaiki langgan undakan batu yang mewujud ke atas gunung, seorang laki tinggi besar mencegatnya. Saudara ini jangan maju lagi demikian berkata laki itu. Hari ini Suhetong Beng sedang istirahat tidak terima tamu. Aku tahu. Maksud kunjunganku bukan bertamu, demikian Wiai Tau niawab, maksud saudara. Menyembangi famili, jawab Wiai Tau sangat singkat. Wakil dari partai manakah yang menjadi familimu duta nomor 8, pendekar pengembara lu ILM? Aaaa, si penjaga gunung tidak berani memandang rendah sanak lu ILM. Bolehkah aku mengetahui nama saudara? Wie tahu meratap tajam laki itu, ia berkata kepadanya, kau orang Suhai Tong simbeng? Betul, berkata orang itu. Hari ini aku dapat gelian tugas, tolong beritahu kepada Lu Elem, katakan, kepadanya, adik. Misalnya telah tiba, Wie tahu tidak mau menyebut nama. Ia meragukan keaslian orang ini, siapa tahu, metu-metu dari pihak musuh. Orang itu segera memberitahukan berkunjungnya seorang tamu ke markas mereka. Tidak lama kemudian, terlihat Lui Erlem berlari datang ia tiba di hadapan Wietau, ditatapnya, sebentar seng adik Misan, dan dengan terkejut ia berteriak. a a a a, -a. -a. Kau! Betul, cepat ya Pak Wietau menubruk maju. Li harus mencegah Lui Erlem menyebut namanya seolah-olah seorang pendatang jauh, Orang yang baru terhindar dari kesusahan, Wietau merangkul si duta nomor delapan. To'ako, rumah sulah dilanda banjir, demikian Wietau bermain sandiwara. Aku telah kehilangan rumah tempat tinggal. Satu keluarga telah berantakan, ayah dan ibu mati, semua binatang peliharaan dihanyutkan oleh air, isi rumah tergenang. Louis adalah orang yang membawa I. Elip Tiong ke markas besar Suhetong Simbengla berhasil menangkap Elip Tiong, orang menjadi ketua muda Nol Eliesan Pe atas hasil jasa si jago ajaib dari perusahaan aneh Boah Chiu Piao Kiosk It Kiam TN Tau, Tentu saja lu lem tidak tahu bahwa I. Elip Tiong adalah penyamaran Tau. Kini dilihat kedatangan pemimpin perusahaan aneh itu berkeujung datang ia. Menduga adanya urusan penting Menarik tangan Wiyai Lau, ia berkata Mari kau tinggal bersama-sama denganku, mereka mendaki gunung Apa yang telah terjadi demikian Lui Tiga Lem mengajukan pertanyaan Wiyai Tau tidak segera menjawab pertanyaan itu Terlihat seorang mendatangi, itulah duta nomor enam, si pendekar pedang kayu, Koan Suyang Koo Ansu yang sedang berjalan datang, sepasang matanya memperhatikan tamu yang berkunjung ke markas besar Suhetong Simbeng itu tiba ia menghentikan langkahnya, menatap tajam-tajam. Eh, siapakah orang ini ia meminta keterangan Lu Ilm? Adik misanku, jawab si pendekar pecang gembara Lu Ilm. Itu waktu, tangan Wietau yang memegang jari Lu Ilm dikeraskan, Makasih duta nomor delapan yang pintar segera mengerti, tidak boleh membocorkan rahasia orang. Rumahnya dilanda banjir, sepasang orang tuanya telah tiada, ia meminta bantuanku, demikian Lulelem meneruskan keterangan. Pendekar pedang kayu Koa Asuyan mengerutkan alis, ia berkata, belum pernah ku dengar bahwa Lu Tatsu mempunyai seorang adik melisan. Lu lem tidak puas, segera ia mendebat. Ko'an Tatsu belum pernah mendengar bahwa aku mempunyai seorang adik misan. Karena itu, segera memastikan bahwa aku tidak boleh membuat seorang adik misan. Di dalam hati Lu Lem berkata, "Bagus, ternyata kau telah menyelidiki rumah keluargaku." Tanda petik. Koansu Su yang tertawa terbahak-bahak, katanya gembira. Saudara misanmu itu tentunya mempunyai ilmu silat yang tinggi. Hanya melatih beberapa tahun, Lu Lem berkata. Mana boleh dikatakan mempunyai ilmu silat yang tinggi? Koa Ansu yang menganggukan kepala, DNN meneruskan perjalanannya ia sedang mendapat tugas untuk mengadakan perondaan. Wei Tao dan Lu Lem melanjutkan perjalanan mereka. Di tengah jalan, Lu Lem mengajukan pertanyaan. Orang tadi adalah pendekar kayu, Koa Ansu yang Duta nomor delapan dari gerakan kita saudara Wie tidak kenal padanya. Siapa yang mengatakan tidak kenal Wie tahu tertawa. Yang jelas, dia tidak kenal kepada diriku. Duta berbaju kuning adalah orang sendiri, mengapa saudara Wie melarang menyebut namamu? Telah terjadi sesuatu, bawalah aku ke kamarmu, berkata Wie. Tahu, Lu mengajak Wiyai Tau ke dalam kamarnya, si pendekar pengembara sangat taat dan patuh kepada tokoh ajaib itu, dua kali ia meminta bantuannya, dua kali pula berhasil. Dikala Lu pertama berkup juik ke kota Tiangan, memasuki perusahaan Buan Ciu Piau Kiok, ia meragukan kepindaian Wiyai Tau itu waktu ia meminta pertolongan Wiyai Tau untuk mencari dan menemukan Lip Tiong ia berhasil. Lui Ielem memuji kepintaran dan keahlian si tokoh ajaib. Permintaan kedua adalah menemukan pemuda berkerudung hitam Su Hongeng. I Elip Tiong mati penasaran karena fitnah Su Hongeng. Atas persetujuan semua orang duta istimewa berbaju kuning, Lui meminta pertolongan Wietau. Juga berhasil, di dalam gereja Xiao Lim Sie, Su Hongeng kena tangkap, dan kini berada di dalam kamar tahanan Suhetong Simbing. Chong Biao tahu, berkata Lui Ilm. Katakanlah, apa yang telah terjadi? Wei tahu menguap, ia terlalu letih. Walaupun demikian, ia masih mempertahankan dirinya, memperhatikan seluruh isi kamar, setelah betul mengetahui tidak ada orang ketiga, barulah ia berkata, Amankah biara di tempat ini? Sangat aman. Tidak ada orang yang berani mencuri dengar percakapan kita, berkata Lui Termasuk duta berbaju kuning. Eh, Chong meragukan kemurnian hati mereka orang yang kupsreaya hanya seorang, demikian net Kiam Tin Bu. Lim tahu berkata, dia adalah kau, Lutatsu. Lu Tatsu. Lu belum mengerti duduk, kekara, duta nomor delapan ini pernah melihat pembesetan kulit manusia, tapi ia belum tahu akan adanya sesuatu komplotan yang dapat menggunakan baju itu melakukan kejahatan. Bila kau takut didengar orang, kita boleh biara dengan tekanan gelombang tinggi, Lulelem mengajukan usul. tahu bermaksud menyetujui saran itu, mereka harus bicara dengan ilmu Toan Bie. satu pembiaraan kelas tinggi. Mereka dapat bicara tanpa didengar orang ketiga, hal ini untuk menghindari turut campurnya orang yang tidak bersangkutan, sangat penting. 12 hari aku melakukan perjalanan siang hari malam dengan maksud tujuan untuk menyampaikan satu berita penting, demikian Wei Tao mulai bicara dengan ilmu Toan Jie Bie. Selama 12 hari, aku hanya mengisi perut empat kali, istirahat kali Menggunakan ilmu Toan Imjie bie sangat memakan tenaga, kukira aku tidak dapat bertahan lama. Suara Wia tahu sangat lemah sekali. Lui Erlem terkejut. "Oh, pantas saja suaramu kedengarannya tidak bertenaga. Aku sedang heran, apakah Yanyi lelah menimpa perusahaan Bo Chiu Piao Kliok? Mengapa datang dengan wajah kucal seperti itu?" Ternyata, membawa suatu berita penting tidak mengapa. Istirahatlah dulu, biar sebentar kita melanjutkan pembicaraan lagi. Setelah kau puas tidur, ia tahu menggelengkan kepala. "Tidak ada waktu lagi," ia berkata. "Tidak ada waktu lagi, Lu lem, mengulang pembiaraan orang." Ia bata meninggalkan kamarnya. Maksudnya, hendak memberi kesempatan istirahat kepada sang tamu. Mendengar kata tadi, ia terhenti. Langkahnya yang sudah diayun ditarik kembali. Wei Tau berpikir sebentar, kemudian mendapat akal. Ia membuka pintu kamar, dengan tertawa berkata, "Kini kita tidak perlu takut mendapat kunjungan tamu luar, tanpa diketahui. Bila mereka datang, kita pun dapat melihat ko tangannya Kau pintar, Louis Lem memuji. Berhati adalah pangkal keselamatan. Chong Piao tahu, panggil Louis Lam." Mengapa kau tidak percaya kepada 12 duta istimewa berbaju kuning? Lu Tatsu, berapakah jumlah duta istimewa berbaju kuning di dalam gerakan Suhe Tong Simbeng? Jumlah duta istimewa berbaju kuning tepat 12 orang, setelah dikurang hakim hitam Ken Cheng Lun yang mengundurkan diri, jumlahnya hanya tinggal 11 orang. Tapi mendapat tambahan dirimu, duta istimewa berbaju kuning nomor 13. Jumlah kita tetap 13 orang. Walaupun demikian, kita tetap menyebut dengan 13 duta istimewa berbaju kuning. Dengan harapan, pada suatu hari, Chang Cheng Lun kembali lagi. Si pendekar pengembara tidak tahu, pengunduran diri si hakim hitam Chang Cheng Lun dari jabatan sebetulnya ada hubungan dengan Ia Lip Tiong. Wik tahu-tahu, tapi tidak mau menyebut kejadian itu. Oh, Aku lupa menguyapkan selamat padamu, berkata Lu Elm. Secara resmi, kau telah diterima menjadi duta istimewa berbaju kuning dari gerakan Suhetong Simbeng, dengan urutan nomor 13. Terima kasih jabatan sebagai duia nomor 13 dirahasiakan, bukan? Betul. Pendekar Kedewaan Hong Lei Ong akan mengadakan pengumuman dan pengesahan setelah mendapat persei ujuanmu. Berapa orangkah yang mengetahui tentang urusan ini? Hanya Hang Le Ong dan para duta istimewa berbaju kuning. Tidak ada orang luar. Tidak mungkin diketahui orang luar, sedangkan semua wakil dari partai dan golongan pun tidak diberitahu. Semua orang diwajibkan menyimpan rahasiamu. Tapi ada sesuatu komplotan jahat yang telah mengetahui kedudukanku sebagai duta istimewa berbaju kuning nomor 13. Wajah si pendekar pengembara Lui Erlem nampak berubah. Mana mungkin ia tidak percaya, tapi hal ini telah terjadi. Rahasia bocor dari salah satu duta istimewa berbaju kuning juga. Tidak mungkin. Aku Lui Erlem berani mempertaruhkan jiwa, kepribadian duta istimewa berbaju kuning telah mengalami ujian berat. Mereka bukanlah orang mayam itu. Tentu saya Lu Tatsu beranu menyamin kepribadian duta istimewa berbaju kuning, tapi di antara mereka, paling sedikit telah kesusupan dua orang luar. Dua di antara tiga belas duta istimewa berbaju kuning adalah manusia palsu. Manusia palsu belum pernah Lu Ialem mendengar istilah sebutan seperti ini. Bistul. Yang kuatirkan sebagai manusia palsu adalah menggunakan kulit masing yang dipalsukan, dengan menyelimuti diri mereka ke dalam kulit yang sudah dikeringkan, mereka memegang peranan sebagai duta istimewa berbaju kuning, sehingga duta istimewa berbaju kuning yang asli, duta berbayu kuning yang bersangkutan telah tiada, mereka telah dibunuh. Komplotan penjahat, Aaalu ilm mendengar suatu barita baru. Kedatanganku di hari ini yalan untuk memberitahu kejadian tadi. Berkata lagi Yet Kiam Tin Buli Tau. Dari mana Cong Piao Tau tahu berita ini? Adakah bukti yang nyata lulelem masih tidak percaya? Para duta istimewa berbaju kuning adalah jago tanpa tandingan, setelah mengalami keprihatinan dan kejujuran hati mereka, baru dapat diangkat sebagai duta istimewa, bukan? Manusia biasa, rata mempunyai ilmu silat tinggi, siapakah yang dapat membunuhi mereka? Bahkan sampai lebih dan orang, aku mendapatkan surat mereka yang boleh dijadikan sebagai bukti, kata Weta. Mana surat itu Lu Ialem mengeluarkan tangan meminta surat yang dikalakon sebagai bukti boyornya rahasia penting di dalam Suhetong Simbeng. Bila penambahan duta istimewa berbaju kuning baru yang sangat dirahasiakan dapat bocor keluar, mudah dibayangkan umum rahasia Suhetong Simbeng bukanlah rahasia lagi. Musuh telah berhasil menyelusup masuk ke dalam pimpinan kelas tinggi dan gabungan para Yago silat itu. Dari dalam saku bajunya, Wei Tahu mengeluarkan surat yang didapat dari dua anak penunggang burung itu waktu ia baru keluar dari ruang rahasia di bawah tanah dari perkebunan teh Sengleng De Chung. Menerima surat pemberian Wei tahu Lu lem membaca dengan suara kelahan. Memanggil kepada Ai Lem Chun dan Ai Pek Chun, Persiapan Ai Tong Chun dan Ai Si Chun di dalam gerakan Su He Beng telah selesai. Waktu untuk membunuh Hang Le Sian Ong ditetapkan pada tanggal 15 bulan 8. Segera beri bantuan kepada mereka. Su Hong Eng telah digiring oleh 18 lohon dari Xiao Limpei, kini telah berada di dalam kamar tahanan Su He Beng. Kegagalan si Hoeng disebabkan oleh munculnya Rit Kiam Tin Bulim Fe Fie dari Bo Chiu Piao Kliok. Jejaknya kini tidak diketahui, besar kemungkinan. Sudah berada di sekitar Seng Leng Dei Hung, kalian harus berhati kepada tokoh aneh ini, dia telah menyabat duta istimewa berbaju kuning nomor 13. Selesai membaca yang lalu mengangkat mukam semandang wayah tahu dengan penuh ketegangan. Siapa Ai Lem Chun, Ai Pak Chun, Ai Tong Chun dan Ai Chun itu mereka adalah guru dan paman guru dari si pemuda. Berkerudung hitam Su Hong Eng. Aaaa. Su Hong Eng hanya menduduki urutan tingkat ketiga. Di atas Su Hong Eng masih ada dua tingkat lainnya. Betul. Pucuk pimpinan tertinggi berada di tangan seseorang yang menamakan dirinya sebagai Raya Gunung. Tidak ada kata yang menyebut mereka menyamar sebagai duta istimewa kita, demikian Lui lem berkata Rahasia itu ku dapat dari salah satu pengawal deseng Leng Chung Dikatakan A.I. Tong Chun dan A.I. Si Chun menyelusup masuk ke dalam gerakan kita Mungkinkah kedua orang ini yang menyamar sebagai duta istimewa berbaju kuning Lui Erlem mengutarakan pendapat Tentunya dua orang itu yang memegang puyuk pimpinan Mat matu di daerah kita, mereka adalah paman-paman guru Su Hongeng. Bagaimana Chong Piao tahu bisa mendapat surat ini? Lu Er Lam adalah seorang yang sangat teliti, tidak mudah percaya kepada setiap fakta-fakta ciptaan manusia. Cerita itu terlalu panjang, akan kujelaskan lain kali. Kini aku harus menemui Hang Le Sian Ong, di manakah ia berada? Ilmu kepandaiannya sangat tinggi. Jangan kau mengkhawatirkan keselamatannya. Tidak mudah membunuh orang-orang seperti kita. Apalagi Hang Lei Sian Ong. Di mana kini ia berada Wei Tao mengulang pertanyaannya. Sedang bermain yatur dengan duta nomor 9, si Lampu. Besi Ria ya Teng Hwe Hanya dua orang hati Wei Tao semakin memukul keras. Legakan hatimu, Beberapa duta baju kuning lainnya juga berada di sana. Mereka turut menonton pertandingan catur itu. Inilah babak kelima setelah melakukan pertarungan karat selama es babak. Kini, mereka mulai memasuki babak keenam. Lebih baik memberitahu bahaya pembunuhan gelap yang akan dilakukan kepada dirinya. Wei tahu mengajukan usul. Pendekar Pengembara Lui Lem menganggukan kepala. Segera kuberitahu berita itu katanya. Diserahkan kembali. Surat si Raja Gunung. Meninggalkan Wietau di dalam kamarnya, Lui Erlem berjalan pergi. Dikala melewati palang pintu, tiba Wietau meneriakinya, Tatsu. Tanda petik. Lui Erlem menolakkan diri, memandang tokoh Hayat itu. Jangan sampai para duta istimewa lainnya mengetahui berita-berita yang kubawa, Wietau memberi pesan. Aku tahu dan Lu Ielem lelah melesat ke arah tempat tuyuan. Wei tahu lelah, ia membaringkan diri. Hanya beberapa saat, Samar Wei Tao sudah hampir jatuh tidur, ia dikejutkan oleh satu suara, cepat melejit bangun, dikala membuka mata, terlihat seorang kakek telah berdiri di ambang pintu. Orang itu sudah sangat tua wajahnya bulat tidak terlihat tanda ketuaannya, mulutnya selalu bersungging senyuman, sangat menarik bati bagi orang yang melihatnya, seolah-olah sikapnya. Kanak yang suka berkelakar. Orang ini adalah duta istimewa nomor dua, si boyah tua K.O. Semko. tahu pernah berkunjung ke markas besar Suhetong Simbeng, maka ia dapat mengenali si bocah tua K.O. Semko, hanya kedudukannya itu kali berbeda, hari ini, ia datang sebagai seorang biasa, Seolah-olah tidak kenal kepadanya, ia menatap kakek tersebut. Kau Osem hendak mencari Lu Ilm, maka ia mendatangi kamar si pendekar pengembara. Di sini ia tidak menemukan orang yang hendak dicari. Hanya melibat seorang laki dengan wajah kumal, penuh kelesuhan. Hei, tegur duta nomor dua itu. Siapa kau? Mengapa berada di tempat ini? Boampo adalah adik misan dari Lu Tatsu. Wie Tao memberikan keterangan. Kemana perginya Lu Ielem bertanya lagi Kao Osemko. Saudara Misanku sedang ada urusan, ia pergi keluar. Tapi tidak. Lama, sebentar pun, ia akan tiba kembali. Kosemko menarik sebuah bangku, ia duduk di tempat itu. Mulutnya menggerendel. Sial. Lu Ielem ini paliok susah ditemukan. Setiap kali ada urusan, selalu ia pergi. Apa guna kamar, bila tidak ditempati? Dengan sikap yang hormat Uyai tahu mendekati orang tua itu. Ciam Puan mencari saudara misanku, tentunya ada urusan. Bolehkah aku tahu, urusan tersebut demikian Uyai tahu berkata. Dari dalam saku bajunya, Kao mengeluarkan sebuah bumbung dengan bangga berkata. Aku berhasil menangkap seekor Kiai Bupa, luar biasa galaknya. Hendak ku tantang lagi saudara misanmu itu, Wietau tahu tidak mengerti. Kiai Bupa ia mengulang kata orang. Benda apakah itu? Lihatlah sendiri Kao menyodorkan bumbungnya di dalam bumbung itu terdapat seekor jangkrik. Kiai Bupa adalah nama yang Kao berikan kepada jangkriknya. Aaa, kau hendak mengajak saudara misanku mengadu jangkrik Wietau dapat menduga maksud tujuan si bocah tua. Betul, Kao Semko mengangguk dahulu, karena kelengahanku kurang mengkilik jangkrik, eku dikalahkan oleh saudara misanmu kini, aku hendak menebus kekalahan dahulu. tahu harus berhati-bati kepada manusia palsu, sedangkan A.I. bocah tua. Duta nomor dua Kao Semko berada di depannya ia tidak tahu mungkin Kao Semko asli, mungkin juga Kao Semko palsu. Ia harus menaruh kewaspadaan mendengar ajakan Kao Osemko yang hendak mengajak. Lui Erlem mengadu jangkrik, Wie tahu mewakilinya menolak tawaran. Hari ini, saudara misanku banyak urusan. Tidak ada waktu untuk mengadu jangkrik, demikian ia berkata. Eh, wayah Kao Osemko ditekuk masam, mengapa kau yang menolak? Kukatakan kami banyak urusan, lain kali sajalah. Mana boleh? Kemarin kau tidak datang, Besok kau tidak datang. Mengapa memilih hari ini berkunjung datang? Dikala aku hendak mengajak saudara misanmu mengadu jangkrik kau osem kau sangat marah. Aku bukan dewa, mana ku tahu ciampu hendak mengadu jangkrik hari ini. Lekas kau kembali ke rumahmu. Besok kau datang lagi urusan dengan saudara misanmu boleh ditunda dulu. Biar aku mengajaknya mengadu jangkrik kau osan kau mau menang sendiri. Dari tempat yang berjarak ribuan li, aku berkunjung kemari. Bagaimana kau yang mengusir? Wiatau tertawa, kejenakaan si boyah tua agak menarik. Baik, aku tidak mengusir. Tapi kau tidak boleh mengganggu usahaku yang mengajak saudara misanmu itu mengadu jangkrik, berkata duta nomor dua yang bersifat seperti anak kecil. Aku tidak bermaksud mengganggu kesenangan kalian kata Wetau tapi aku percaya, saudara misanku tidak mempunyai waktu. Kau OSM kau semakin sibuk, ia menggaruk-garuk kepala, bangkit meninggalkan bangku duduknya, berjalan mundar mandir beberapa saat, tiba ia berteriak, berlompat. Aha saudara misanmu tidak punya waktu, tapi kau ada, bocah tua itu girang sekali. Seolah menemukan jalan untuk memecahkan kesepiannya. Kau harus menemani aku mengadu jangkrik. It Kiam Tin Buli Mulia tahu mencertawakan otak si bocah tua yang kurang encer, di dalam hati, sangat geli sekali. Aku pun tidak mempunyai waktu, katanya juga tidak memelihara jangkrik. Dari dalam sakunya si boyah tua mengeluarkan lain tabung. Diserahkan kepada Wietau Seraya berkata, Boh aja ku beri pinjam kepadamu. Mari, mari kita mengadu jangkrik tanpa meminta persetujuan orang, Kao Semko menggoreskan jari, maka lantai kamar Lu Lem telah dirusak olehnya, terlihat satu jalur panjang untuk mengadu jangkrik. Wie tahu mengetahui bahwa 12 duta istimewa berbaju kuning dari Suhetong Simbeng tiada yang berkepandaian rendah, melihat Kera Kao Semko membuat lubang aduan, tanpa menggunakan tenaga sama sekali. Dalam hati, ia memuji kehebatan ilmu jari si boyah tua. Hanya kesiapsiagaannya belum lenyap ia tidak tahu bagaimana keasliannya duta nomor dua ini. Mungkinkah mati musuh juga? Kao Osem kau lelah meletakkan tabung yang keringnya di ujung jalur tanah. Hayo ia berkata, lepaskan jagomu. Wie tahu melepas jangkrik yang bernama Bohgoat saya itu, jauh lebih keitlah dari jangkrik lawan. La. Mana mungkin mengalahkan jangkrikmu ia tertawa. Pasti dah menang, bersekata Kao Namanya Boh Goan. Ja, berarti hantu galak di malam hari, dia pun seekor jangkrik aduan, pengalaman tempurnya telah menjuarai semua jangkrik aduan. Pasti yang kerikmu yang menang. Wie tahu tertawa. Nah, kau PSGMG Boh Ja, lah menyerahkan jangkrik aduan yang kecil itu kepada si bocah tua. Kao Osemko menggeleng-golengkan kepala. Jangan, ia menolak. Kiai Bupa belum pernah masuk ke dalam gelanggang pertempuran. Namanya jago baru, kukira ia tidak dapat melawan, jagomu. Kau adalah tamu, tidak baik mengakali orang, bukan titik. Tidak menjadi soal, Wie tahu sangat gelit. katakan si bocah tua tidak hendak mengakali orang, tapi kenyataan adalah demikian, dengan mau menyerahkan jangkrik kecil kepadanya, dan memegang si raksasa jangkrik sebagai pegangan diri sendiri, mungkinkah bukan mengakali orang? Melihat kekukuhan saudara, misan lu yang berkepala batu, Kao osem ko lemas badan, dengan mendalikan mata, ia membentak. Hei, jangan mengadu urailah. Mau memegang boh Goatja sebagai jagoanmu, bukan? Wie tahu tidak mendebatnya, Melepaskan lagi boh goat jayang Kiyilk dalam lobang aduan. Osemko telah menjongkokkan diri, bertepuk ia berkata, hus, hus. Hayo maju. Lekas potes turun batang leher. Lawanmu itu, jayosi boyah tua yang bernama kiai Bupa berkerik dengan pentang sayapnya yang besar, jangkrik itu menantang. Seperti apa yang telah dikatakan oleh Koosemko. Jago Wietau yang diberi nama Bab Goat mempunyai pengalaman tempur. Begitu melihat ada musuh, walaupun lebih besar dari dirinya, dia pun masih menerjang maju. Dua ekor jangkrik mengadu gulat. Hus! Hus! Hayo, terkam, inilah suara si Boyah tua K.O.O. Semko. Kiai Bupa lebih besar dua kali dari lawannya dengan tubuh Boh Goat Jah yang kecil, walaupun berusaha menangkis setiap seranagan. Ia tidak ungkulan, setapak demi setapak, Boh Goat jadi desak mundur Koosemko berteriak girang Hayo terkam Hayo, terjang Hidup Kiai Bupa Kalah menangnya dari dua jangkrik aduan tidak menarik perhatian tahu Kekalahan Boh Goat ya sudah diketahui lebih dahulu Koosemko berteriak girang Aku menang Lihat, Kiai Bupa merangsek semakin hebat Bagaimana keadaan jagongmu? Huh bisanya main mundur. Tentu kau osem lupa, bahwa boh goat pun jago yang ditetapkan olehnya. Segala sesuatu sudah diatur lebih dahulu, kemenangan Kiai Bupa adalah kenenangan dirinya. Salah satu akal yang paling tua, siasat Yago masih dipakai sehingga saat ini. Dikala Kao Simko sedang mencak-mencak, terjadi perubahan, Buah goat ja yang tidak mempunyai jalan mundur menjadi nekat. Tiba lompat jauh ke depan, kini sudah berada di buntut kiai bupa. Begitu lompat, maju berhasil menggigit ekor lawannya. Ditariknya kuat buntut jangkrik raksasa itu. Kao Osem, Tertegunia berteriak, "Eh, apa aneh ini? Yani dinamakan Gerakan Tipu." Mengadu jiwa, wietau memberikan keterangan, menyaksikan jagonya telah kewalahan. Dengan setengah menangis K.O.O. Osemko merengek. Kali ini aku menyerah kalah, tarik pulang Yauh Boh Goatja. Mari kita mengulangi sekali lagi. Wietau mencomot Boh Goatja, ia harus mengikuti kemauan si boyah tua yang nakal. K.O.O.Semko Osemko juga menarik pulang jagonya, tapi bukan untuk dipel. Jangkrik raksasa yang diberi nama Kiai Bupo olehnya itu disodorkan ke arah Wietau. Ambil. Ia berkata, jangkrik boh goat ja milikmu ini sangat galak. Lagi, kau osem komen sandiwara, jangkrik kiai bupa diganti nama menjadi boh Goadja, sedangkan bot Goatja menjadi kiai bupa ia mengambil pulang jangkriknya bernama boh ja jangkrik kecil yang penuh pengalaman tempur, maka berhasil memenangkan babak pertama. Wie tahu memegang jangkrik raksasa kiai bupa. Ia mulai. Membalik. Koosemko telah meletakkan Boh Goadja di dalam lorong tempat adu jangkrik. Lepaskan Boh Goadja milikmu. Ia masih menyebat Kiai Bupa dengan nama Boh Goatja. Wietau tidak mendebat kesalahan nama itu. Dilihat sepintas lalu, Kiai Bupa yang besar pasti menang. Karena kurang pergalaman, maka si raksasa kalah, Boh Goadja yang kecil telah dipegang oleh Koosemko. Wietau siap meletakkan Kiai Bupa. Sebelum itu, ia berkata, mengadu jangkrik tanpa pertaruhan sengit membosankan. Berani kau bertaruh? Si jago ajaib, pedang yang menaklukkan rimba persilatan, it kiam tin Mulia tahu menantang. Mengapa tidak kau Osemko menerima tantangan? Barang apa yang kau jadikan barang pertaruhan? Kehendakmu bagaimana? Kau Osemko memiringkan kepala, sangat lama ilmu Kepandaian duta istimewa baju kuning nomor dua ini sangat tinggi, tapi mempunyai isi otak yang kering, kurang oli. Untuk memecahkan persoalan pertaruhan saja pun seperti sangat sulit sekali. Wie tahu menunggu dengan sabar, aaa, kau osem ko berteriak. Ia telah menemukan jalan. Bertaruh dengan uang. Lima cel perak. Setuju? Baik. Bila aku kalah, akan kuberikan lima cel perak itu tapi bila kau yang kalah, aku tidak mau menerima uangmu. Hehehe, pertaruhan apakah ini? Bila Kiai Bu milikku yang menang, aku hendak memiliki bajumu. Kau harus membuka segera bersedia menyerahkan bajumu. Mengapa menghendaki bajuku kau ko tidak mengerti? Baju ini tidak berharga lima cel perak. Itulah baju duta istimewa berbaju kuning bila kau keluar telanjang, berarti kau kalah berjudi. Mengerti maksudku? Tentu saja si boyah tua tidak mengerti. Tapi ia mengangguk. Seolah-olah lebih mengerti dari orang yang darah dengan dirinya. Eh, tiba dirasakan sesuatu yang tidak beres. Aku diharuskan telang yang bulat, tanpa selembar benang pun. Seharusnya pertaruhan itu tidak termasuk celana dalam. Baik, tidak termasuk celana dalam. Bila Bogoat Jakalah, kau harus membuka pakaian kecuali celana dalam. Kau setuju. Wia tahu meletakkan si jangkrik raksasa, si kiai bupa di dalam lorong buatan mengadu jangkrik. Mereka lelah mengganti jago. Bula di babak pertama, Kao Osimko memegang Kiai Bupa sebagai jagonya, kini ia hendak menjagoi bohgo aja. It Kiam Tin Buli tahu menjagoi Kiai Bupa, sedang pertama melihat jangkrik itu, ia sudah sangat tertarik. Kekalahan Kiai Bupa di babak pertama adalah kesalahan sendiri, terlalu pandang rendah lawan. Bentuk boh goat ja sangat kiyil, tapi pengalaman tarungnya sangat luar biasa. Dengan menggunakan satu tipu siasat yang lihai, tipu yang Wei tahu beri nama gerakan tipu mengadu jiwa, berhasil lompat lewat di atas kepala Kiai Bupa, dan menggigit ekornya. Kini Kao Osem mengganti jangkrik, ia memegang BHO Goatja. Sedang Wei tahu disuruh memegang Kiai Bupa. Pertempuran adu jangkrik babak kedua dilanjutkan. Seperti keadaan di babak pertama, begitu mengadu taring, Kiai Bupa yang besar merangsek lawannya. ST bocah tua Kao Osana korupanya tidak lagi berkhawatir, ia tahu, pada suatu saat Beha Ogoat Jayang mempunyai pengalaman adu taring lebih banyak dapat menggunakan tipu, memenangkan pertandingan itu. Dugaan Duta nomor dua itu salah. Mengira betul pengalaman pertama, Kiai Bupa tidak membuat kelengahan. Ia siap sedia, perlahan tapi tetap, mendesak lawan hingga ke sudut lorong. Suatu saat si jangkrik raksasa menerkam lawannya, Boh Goatja berusaha meloloskan diri dari terkaman musuh, tapi tidak berhasil. Hanya satu kali genjatan, kiai Bupa mengakhiri pertandingan. Gigi si jangkrik besar menjepit Boh Goatja. itu waktu Kak Ko sedang berteriak-teriak, betul begitu mundur lagi. Hayo Boh gunakan gunakan tipu gerakan mengadu lompati lompati lawanmu. Hayo. Eh mundur lagi mengapa tidak menggunakan kere lama? Betul. Mundur dahulu, jauh ke belakang, nanti, setelah lengah, lompat di atas kepalanya, dan gigit buntut ekor si kiai bupa. Tapi kenyataan telah membuktikan. Boh Goat Jakob. A, a a a a a Si boyah tua. Kao Semko berteriak kaget. Tubuhnya menjadi lesu, hampir ia jatuh berdiri. Matanya melotot. Memandang lurus jauh ke depan, Duta Istimewa berbaju kuning nomor dua dari Subetong Sim, begitu harus menerima kekalahannya. "Wia tahu tersenyum-senyum," si jago ajaib berkata. "Nah, kau kalah bertaruh, bukalah bajumu segera!" "Uh, uh, bajuku sangat jelek, biar kuambil yang lebih bagus." Sebentar, aku kembali lagi menyerahkan baju kepadamu. Kao Osamko berkata tergagak guguk. Wei tahu menggeleng-gelengkan kepala. Aku menghendaki bajumu yang ini, ia berkata. Kau, kau tega membiarkan aku telanjang keluar Kao Osanko memohon pengampunan. Bukalah, Wei tahu memaksa. Kao Osamko naik darah. Ia menjadi marah. Hei, ia membentak. Aku adalah duta istimewa berbaju kuning dari Suhetong Simbeng, orang yang mempunyai kedudukan sama tinggi dengan saudara Misanmu, berani kau menghina? Sengan bersungguh Wietou berkata, Ciampo adalah duta nomor dua dari Suhetong Simbeng, segala ucapan yang dikeluarkan harus ditepati. Kau osem ku nampak lesu, ia menggeliat duduk baiklah, ia menyerah kalah. Mulut mulihai. Aku menyerah. Duta nomor dua itu mulai membuka bajunya. Itu waktu, si pendekar pengembara, duta nomor delapan, Lui kembali ke kamarnya. Disaksikan kejadian tadi, ia menjadi haran. Hei, memanggil si boyah tua K.O. pendekar pengembara Lui berkata. Apaan, nih? Kalah bertaruh, jawab si boyah tua K.O. bersungut-sungut. Dita nomor dua itu masih membuka pakaiannya. Lu Erlem memandang Wei Tao, menegur pemimpin perusahaan Bo Chiu Piao itu. Eh, permainan macam apa ini? Silih berganti, ia memandang kedua orang yang berada di dalam kamarnya. Kao Osemko telah selesai mencopot seluruh pakaiannya, kecuali pakaian dalam, dilemparkan semua bayu itu, dari keluar dari kamar, ia masih urungkan. Lu tertawa. Mengapa bisa menjadi begini ia meminta keterangan Wilye? Tahu? It Kiam Tin Buling memberi keterangan, ia mengajak mengadu jangkrik, kalah bertaruh, maka beginilah jadinya. Wiyai tahu menunjuk ke arah dua ekor jangkrik di tanah itu waktu, bos soat telah mati diterkam oleh Kiai Bupa. Bagaimana sampai terjadi pertaruhan itu bertanya lagi Lu Ilem. Dia berjanji, jika jagonya dikalahkan, membuka pakaiannya, dan jika aku yang kalah, aku harus menyerahkan lima cel perak. Lui Erlem menggeleng-gelengkan kepala, kemudian berkata, langkah dan nyara Chong Piao tahu mengambil kerus seperti ini. Tidak dapat dibenarkan. Betul kau kau masih seperti kanak. Sangat jujur. Kukira, caraku memaksa ia membuka pakaian tidak salah, Wei tahu mendebat. Mengapa Lu memandang si jatuh ajaib dari kota Tiang? An, harus kau ketahui, di antara para duta istri berbaju kuning. Ini telah memasukkan dua musuh, yaitu Aitong Chun dan Aisak Chun. Mana ku tahu, baju kulit siapa yang digunakan oleh mereka? Kewali membuka dan menanggalkan pakaian semua duta istimewa berbaju kuning, mana dapat membedakan musuh? membuka baju para duta istimewa berbaju kuning lulelem masih belum mengerti. Mungkinkah dengan care itu dapat membedakan kawan dan lawan? Wie tahu mengeluarkan kulit si belibis terbang Chia Liang yang telah dikeringkan dengan obat tertentu. Ai Lem Chun telah membuat kulit itu hidup seperti sedia kala, seperti baju biasa, yang dapat dikenakan di setiap tubuh orang yang hendak menyamar. Lihat dan perhatikanlah baju ini, Wie tahu menyerahkan kulit. Itu pada Lu Ilm. pernah menyaksikan bagaimana pembesetan kulit manusia, menyaksikan dendeng kering itu, ia tidak terlalu heran, diperiksanya dengan teliti, ia dapat mengetahui kegunaan dan care pemakaian baju itu. Ada kanjing daging untuk melengketkan baju, sangat mudah dan praktis, pantas saja banyak manusia palsu. oh. Aku mengerti, berkata LUI Maksud tuyuanmu membuka baju si boyah tua, K.O. adalah ingin melihat ada tidaknya kanying kulit ini, bukan? LUI menunjuk kencing kulit Cia culiang. Wei tahu, menganggukan kepalanya. Bila K.O. bukan manusia asli, tentu tidak berani membuka baju atas, sangat mudah memperlihatkan kancing daging yang melengketkan baju penyamarannya. Siasat bagus." Lui mengeluarkan puyian di belakang punggung. Kao Osemko tidak ada kencing daging, maka ia bebas dan keyurigaan. Dia adalah duta nomor dua yang asli, tidak perlu diragukan lagi. Wia Tao memberi keterangan. Lui menyerahkan kembali kulit kering Cia Chuliang. Chong Piao tahu hendak membuka Bayu Para Duta Istimewa Ii bertanya, kecuali kau dan Kao Osemko. Semua duta istimewa harus mendapat pemeriksaan satu persatu. Harus membuka baju mereka. Aku memeriksa panggung mereka, "Adakah kancing daging yang seperti ini?" Kukira tidak mudah, kata Luilm. Memang tidak mudah, nama para duta istimewa berbaju kuning telah disegani orang. Siapa yang kesudian membiarkan diri mereka diperiksa, apalagi mewajibkan membuka pakaian satu persatu, itulah penghinaan. Walaupun demikian, kita harus bisa melakukan tugas berat ini, tahu memberi keterangan. Salah satu dari daya berbayu kuning kita adalah wanita, Lui LSM turut bicara. Betul. Di antara para duta istimewa berbaju kuning, duta nomor 12, Neng Manis Ciai adalah wanita. Untuk membuka baju para duta istimewa sudah tidak mudah lebih sulit lagi untuk memeriksa tubuh si Neng Manis Chia Ingie, mengingat hanya dia seorang yang berkelamin wanita, bagaimana harus mengadakan pemeriksaan? Satunya care untuk melihat kancing daging manusia adalah membuka baju orang yang bersangkutan, ini tidak mudah. Seperti api yang telah kau lihat, berkata Rit Kiam TTN Buli Mulia tahu. Aku berhasil membuka baju seorang duta istimewa berbaju kuning, Si Boyah Tua K.O. Semko adalah barang asli, bukan tiruan atau imitasi. Kau lihai lu iolem memuji. Eh, bagaimanakah keadaan para duta istimewa Wietau bertanya kepada si pendekar pengembara? Lui iolem memberi keterangan. Kecuali duta nomor 5 dan duta nomor 11, semua duta istimewa berbaju kuning berkumpul di dalam. Untuk jelasnya, kami berikan gambaran yang lebih jelas dari para duta istimewa berbaju kuning di dalam Suhetong Simbing. Urutan nama dan gar mereka sebagai berikut, Duta Pertama, Pendekar Gembira Oetai Paiseng. 2. Dara nomor 2, Bocah Tua, K.O. Semko 3. Duta nomor 3, Windu Kencana, Toan Inteng. 4. Outa nomor 4, Hakim Hitam Ken Cheng Lun 5. Duta nomor 5, Raja Selatan, Tong Yang 6. Duta nomor 6, Dewa Pedang Kayu, Koan Suyang. 7. Duta nomor 7, Pendekar Pedang Duta, Siang Koan Wiye. 8. Duta nomor 8, Pendekar Pengeyar Nyawa, Lu Ialam. 9. Duta nomor 9, Pendekar Lampu Besi Tiat Yang HWSU 10. Duta nomor 10, Pendekar Laut Selatan, Lam He Sanyin. 11. Duta nomor 11, Pengemis Mata 1, Tok Geo 12 Duta nomor 12, Neng Manis, Chia LNG. Duta nomor 4, Si Hakim Hitam Chang Cheng Lun telah meletakkan jabatan, walaupun demikian, Su He Sim Beng masih mengharapkan kembalinya tokoh ilat tersebut, maka belum menghapus urutannya. Duta nomor 13, It Kiam Tin Buli mulia Tau masih bersifat sementara, maka tidak didigolongkan ke dalam urutan di atas. Lui Lem mengatakan bahwa Dula nomor 5 dan Duta nomor 9 sedang bertugas di luar. Mereka adalah si Raja Selatan Tong Yang Chin Jin dan si pengemis Matu 1, Tok Gan Shin Kun. Kecuali itu, di dalam markas besar Suhe Tong Simbeng masih berkumpul 9 Duta Istimewa Berbaju Kuning. Yang pasti, Duta sejati adalah Lu Erlem dan Kao Semke, masih ada tujuh orang harus mendapat perhatian, di antara tujuh itu adalah pria Maran Aitong Chun dan Si Chun. It Kiam Tin Buli tahu berkata, dapatkah musmeri gambaran yang lebih jelas dari sembilan duta istimewa berbaju kuning yang berada di sini? Lu Erlem menjawab pertanyaan itu, belum lama aku berada di kamar Beng Cu. Di kamar itu berkumpul duta nomor satu, pendekar gembira Oetai Pingseng, ia dual nonton pertandingan catur. Bangcu berarti kepala pimpinan, itu si pendekar kedewaan Hong Le Siamong. Pemimpin tertinggi dari Suhetong Simbing. Dan lain saya tanya We tahu dengan sikap tidak sabaran.